Tenaga Magang Magelang, warga Kota Magelang, selamat siang Bapak Wali Kota beserta jajaran. Perkenankan kami dari Permadani Kota Magelang dan Paguyuban Restuwati Kota Magelang. Permadani Siogo Dudak Duduk Mekar Ngebaken Ubudoyo Jawi. Yang pada kesempatan siang hari ini kami akan menampilkan kirab kesatrian Temanten Gagrag Surakarta dan Yogyakarta. Ya, yang diawali dengan edan-edanan. Di situ ada Buning dan Ibu Kasirin. Ada Ibu Atikumasari, sarjana seni, sarjana pendidikan sebagai Subo Manggolo, yang mana Subo Manggolo ini adalah merupakan pembuka jalan untuk pengantin dan para pengiring. Adapun tadi ada edan-edanan merupakan mempunyai filosofi membersihkan aura negatif sepanjang jalan kirab kedua mempelai dan rombongan sampai ke papan pinajat atau tempat pelaminan. Di belakang ada kedomas kembar mayang. Ya. Ada temanten putri. Ada Mbak Trimei dan Mas Ari merupakan semua warga Permadani, dan terima kasih pula kepada Mas Adi Paes, Prias Busana Indonesia, Dwi Indarti, Tata Rias Restuwati. Ya. Dilanjutkan ada Bapak Ibu Besan di belakang. Ini merupakan rombongan yang pertama adalah pengantin Gagrag Yogyakarta. Permadani Kota Magelang di bawah pimpinan Bapak Susilo Anggoro, sarjana ekonomi, yang sekarang juga ada di belakang mendampingi pengantin Gagrag Surakarta. Pada Gagrag Surakarta ada temanten Sarimbit, yaitu Mbak Putri Agatha dan Mas Doni. Yang di belakang ada para pengiring Pangarso DPD Permadani Kota Magelang beserta istri Pamong Ujo dari Permadani Kota Magelang. Ketua Kabid Pendidikan ada Bapak Mertopo, sarjana pendidikan magister. Saya Ketua Kabid, Ketua Bidang Seni Budaya ada Bapak Sandi. Kemudian Ketua Sosial Masyarakat ada Ibu Aminah. Ketua Bidang Organisasi ada Ibu Haryati. Kemudian Ketua Litbang ada Bapak Imam Santoso. Thank you.
tarik. Bahwa kegiatan Permadani Kota Magelang dilaksanakan bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Matur nuwun Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang yang sudah memberikan fasilitas kepada Permadani Kota Magelang. Mulai saat ini bisa bergabung untuk pawiyatan bergodo 31. Silakan warga Kota Magelang. Demikian dari penampilan dari Permadani Kota Magelang. Kembalikan Mbak Fatma. Yang menarik dan yang menarik yang tidak hanya good looking. Iya. Eno jadi ingat ya waktu kita jadi duta wisata, ingat enggak, Mai? Duta wisata tahun 45. Purba ya. Waktu itu belum ada tinggi badan ya kriterianya ya. Kita udah tereliminasi kalau udah tinggi badan. Iya, inilah. Baik, dan setelah duta wisata dan duta genre disusul peserta dari OPD Lingkup Setda Kota Magelang dengan kontingen Garuda terdiri atas Setda Kota Magelang, Setwal Kota Magelang, Bapeda Kota Magelang, BPKAD Kota Magelang, Inspektorat Kota Magelang, BKP SDM Kota Magelang, Dinas Kesehatan Kota Magelang, dan Disko Minsta Kota Magelang. Dengan penuh semangat dan kebanggaan, OPD-OPD Setda Kota Magelang mempersembahkan kontingen Garuda yang merupakan simbol keagungan dan kekuatan dari Nusantara. Garuda merupakan burung legendaris dan mitologi. Siang-siang seperti ini